Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pagi-pagi ini jam 7:30. Saya sudah standby di sini nih, dekat stasiun Cibatu. Sinyal masuk stasiun Cibatu sudah ngacung. Ini kereta yang kita tunggu-tunggu nih, lori TMC. Saya suka banget dengan lori TMC karena bentuknya yang memang unik. Dan S35 nya yang terdengar berbeda dengan lokomotif lain pada umumnya. Lori TMC sinyal ngacung masuk jalur 2, kayaknya lepas langsung nih. Saya mengincar silang parsel tapi nggak tahu silang parsel di mana nih. Kalau di Bumi Waluya kayaknya malas juga sana. Sudah nampak jelas nih TMC nya. Mantap, ngabret ya mah langsung . Kalau tidak salah lihat tadi sebelah kanan itu Pak Zainur ya, masinis TMC nya lihat aja di stasiun Cibatu, melintas langsung nggak tuh kereta. TMC lori si kuning ya, belum tahu nih silangnya di mana ya dengan parsel. Wah, berjalan langsung kawan, tidak berhenti Cibatu . Bablas langsung. Terima kasih sapaannya pada kru yang ada di TMC, termasuk tadi ada Pak Zainur ya sebelah kanan. Hatur nuhun pisan. Nyegat parsel nih. Parsel info terbarunya double lokomotif kawan. Tapi saya belum tahu nyegatnya di mana karena saya mengincar persilangannya. Kalau tidak bersilang di bandrek, saya akan nyegat parsel di sini saja di stasiun Cibatu ya. Karena double lokomotif, masinisnya pun ramah-ramah. Kita nanti akan cek ya. Tanya teman-teman yang hunting di bandrek, apakah TMC yang tadi saya videokan berhenti di bandrek atau berjalan langsung. Tonton terus videonya sampai selesai. Stasiun Warung Bandrek, sangat cepat sekali saya dari Cibatu ke bandrek berpindah ya. Menggunakan motor, nggak terlalu kebut sih sebetulnya. Cuman memang TMC ini harus bersabar. Menunggu bersilang kereta api parsel. Saya sudah prediksikan itu. Karena tidak mungkin dibablaskan ke Bumi Waluya. Kasihan atuh ya, parsel harus nunggu. Pasti TMC yang harus menunggu untuk bersilang. Kang Yusril kok bisa jago banget gitu tebak-tebakan hunting kereta apinya, silang di sini, di sana dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi sedikit cerita kawan. Saya ini banyak teman di mana-mana, di Cibatu, di Malangbong, Cipendei, Leles, Bandung dan lain sebagainya. Kita saling bertukar informasi sehingga persilangan tersebut bisa diprediksikan. Seperti itu kawan. S35 dari parsel sudah terdengar. Jadi mungkin saya akan standby-kan kamera saja, takutnya kebablasan nanti ya. Jadi saya udah tahu dari Cibatu ke Bandrek itu kereta berapa menit. Dari Bandrek ke Waluya itu kereta berapa menit. Dari Cipendei ke Waluya itu berapa menit. Sehingga dihitung persilangannya akan di mana. Kadang suka melenceng juga sih. Itu akibat dari kereta yang tidak saya prediksikan untuk berhenti mengalah. Seperti itu kawan. Masih belum muncul ternyata kereta api parsel selatan. TMC ini nggak tahu kemana sih tujuannya, tapi kalau prediksi saya paling ke stasiun Tasikmalaya paling ya, ke arah Tasik. Nah lihat, bagus, saya suka dengan TMC ini asli.
Suaranya memang kalau lebih dekat itu mirip suara mesin mobil, kawan. Mobil elektrik lah gitu. Langsung aja kita tunggu ya kereta api Parsa Selatan. Nomor KA299 double lokomotif nih. Melintas langsung stasiun Warung Bandrek. Bener, bener pisan ya double lokomotif. Wih, saya kira dengan CC 206 lagi, ternyata ini 203 nih. Masinis lagi ya, mah sudah masinis. Kinian ini, Pak Doni. Aduh, 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 aduh. Mantap jiwa, Pak Doni. Luar biasa, memang masinis ramah itu kawan. Aduh, hatur nuhun pisan, sapaannya luar biasa, keren, 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 keren. Terima kasih Pak. Sebelah kanan ya, kalau nyegat di Cibatu itu agak susah, karena biasanya Cibatu nyegatnya sebelah kiri di rumah sinyal. Nah sekarang kereta TMC akan diberangkatkan kembali dari stasiun Warung Bandrek. Stasiun masa kecil saya sering banget dulu main ke stasiun Warung Bandrek. Belum diberangkatkan, tapi sebentar lagi saya yakin keretanya akan diberangkatkan dari stasiun Warung Bandrek. Masih standby. Kapan ya diberangkatkan itu TMC-nya? Mesin sudah dinyalakan, TMC sepertinya berangkat nih. Saya nyegatnya sebelah sini aja lah ya. Oke, sudah siap PPKA memberangkatkan, tunjuk sebut kopi lah. Berangkat ya. Denger aja nanti suaranya ya, mirip suara truk gede gitu. Sinisnya ya. Pak Don, keren. TMC berangkat sih, gak nama bener kata sih ya. Alhamdulillah hunting dari Cibatu kejar-kejaran ke Bandrek ini selesai. Kedua masinis baik Parsel ataupun TMC ya, menyapa kami semua di sini. Hatur nuhun, sinyal ngacung, selamat sampai tujuan kereta mini lori TMC. See you next time, sampai jumpa kembali dalam video hunting kereta api berikutnya. Saya tidak bisa lama-lama, apalagi saya menunggu Argo Wilis. Karena sekarang jam sudah jam 8, waktunya saya kuliah online. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.